Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya puluhan warga negara Cina yang tiba di Indonesia. Warga negara Cina tersebut tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa 4 Mei 2021. Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya puluhan warga negara Cina yang tiba di Indonesia. Warga negara Cina tersebut tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Selasa 4 Mei 2021. Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Arya Pradana Anggakara mengatakan selain puluhan warga negara Cina, ada juga 3 warga negara Indonesia yang ikut masuk dengan pesawat sewaan yang sama. Ia menyebutkan pada Selasa 4 Mei 2021 pukul 14.55 waktu Indonesia Barat telah mendarat 85 WN Cina dan 3 WNI dengan pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Kendati demikian, Angga menegaskan seluruh warga negara Cina itu telah melewati pemeriksaan sesuai protokol kesehatan sebelum pemeriksaan keimigrasian. Selain itu, Angga menyebut dokumen keimigrasian para warga negara Cina itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan Menteri Hukum dan HAM. Sebelumnya beredar video amatir yang menayangkan puluhan warga negara Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sore. Pembuat video bahkan sempat menghitung jumlah warga Cina itu yang disebut lebih dari 20 orang. Dalam video itu, warga negara Cina yang datang tampak langsung dijemput sebuah bus berwarna hijau setelah keluar dari bandara. Kedatangan warga Cina ini pun menimbulkan polemik dan perbincangan di masyarakat. Sebab mereka datang di tengah pemerintah sedang gencar melakukan upaya menekan penyebaran COVID-19 dengan melarang warga Indonesia untuk mudik. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.